biar aman tidak terkena air. Kenapa kamu malah keluar? Hahaha, kenapa kamu malah mudah sekali tertipu? Kamu tidak melihat kalau ini adalah jebakan? Ini jebakan? Iya, ini adalah kerangkeng. Besinya tebal 10 inci. Apa? Besinya tebal 10 inci? Jadi? Ya, aku menangkapmu dan anak-anakmu. Mudah sekali menipumu. Hah, laba-laba, Mami Long Legs. Itu pelakunya menangkap semua Long Legs. Kita dengar saja dari sini. Kakak jangan keras-keras. Ya, aku tahu Mio. Kita sembunyi di sini. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Wah, ternyata Mami Long Legs anak-anaknya sudah besar. Iya kakak, kemarin kan ada kembar 4. Iya Yuta, terima kasih. Kalau begitu aku mau izin keluar saja dari rumah ini. Berkat kalian, anak-anakku sudah tumbuh dengan besar. Kami akan kembali ke hutan. Bagaimana kalau kamu tinggal beberapa hari lagi? Kami sangat merindukanmu. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan Long Legs? Iya, tinggallah beberapa hari lagi Mami Long Legs. Tidak Yuta, aku akan pergi. Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku langsung pergi ya hari ini. Terima kasih banyak Yuta dan Mio. Anak-anakku, ayo kita langsung pergi saja. Mama, mau kembali ke hutan? Iya, kita langsung pulang saja. Yuta sudah memberikan kita tinggal di sini beberapa bulan sampai kalian besar. Sudah saatnya kita pergi, nak. Mama, tapi kami merindukan Yuta dan Mio. Kapan-kapan kita akan menjenguk mereka. Ayo kita pergi. Senang sekali, sudah tidak salju. Jadi kita bisa bertahan hidup. Walaupun sedikit panas, itu bagus untuk laba-laba. Ayo anak-anakku. Mama, kalau nanti musim salju lagi, kita ke sini lagi tinggal sama Yuta dan Mio. Iya nak, ayo kita berangkat saja. Yah Mio, Mami Long Legs sudah pergi. Iya, sedikit sedih ya. Padahal mereka sudah tinggal sini berbulan-bulan. Mau bagaimana lagi? Laba-laba tidak bisa tinggal lama-lama di dalam rumah. Mereka pasti mau kembali ke habitatnya di hutan. Iya kakak. Ayo kita pergi lihat lagi. Kita ikuti sampai dia ke hutan saja. Tapi ikutinya diam-diam. Jangan sampai si Mami Long Legs itu tahu. Wah, ada Mami Long Legs. Itu kan bayi-bayinya. Bayinya sangat besar. Aku rencana ingin menangkap bayi-bayinya. Tapi bagaimana? Bayinya bahkan ada 4. Sebaiknya aku menculik saja mereka. Aku akan bawa mamanya. Dengan membawa mamanya, pasti anak-anaknya akan mengikuti. Hei, Mami Long Legs. Iya, ada apa? Kalian mau kemana? Biar ku antar saja, mau tidak? Tidak usah, aku membawa anak-anakku kembali ke hutan. Ke hutan? Hutan kan sudah ditebang. Mana mungkin ada hutan lagi? Kamu tidak akan bisa tinggal di hutan. Kenapa ditebang? Bukannya hutan itu adalah rumah kami? Iya, tapi hutan sudah ditebang. Tidak ada pohon-pohon lagi. Sudah penuh dengan tanah tandus. Kamu kalau ke hutan tidak akan bisa hidup. Bagaimana kalau aku bawa kamu pergi ke hutan buatan? Hutan buatan? Iya, aku punya hutan buatan. Bagaimana? Hutan buatan? Apakah di sana banyak serangga? Kalau banyak serangga, kami mau pergi. Di sana banyak serangga, jangkrik, dan yang lain-lainnya. Bahkan juga ada kupu-kupu. Yah, kupu-kupu kesukaan kami. Mama, kami mau makan kupu-kupu, Mama. Juga ada tawon dan juga ada kodok kecil. Kodok kecil itu sangat enak. Mau tidak? Hutan buatan, aku punya hutan buatan. Baiklah, kalau begitu tolong antar kami. Tentu saja, kalau begitu ikuti aku. Kamu pemuda yang sangat baik. Mama, kita tertolong. Setelah ditolong Yuta dan Mio, sekarang ada pemuda baik yang menolong kita. Ayo ikutin aku. Aku akan membawa kalian pergi ke hutan buatan. Di sana penuh dengan makanan. Tidak perlu takut kelaparan. Satu bulan pun kalian cuma perlu duduk-duduk dan tidur-tiduran. Semua serangga akan beranak pinak. Kalian tinggal menunggu makanan. Iya, aku akan mengikutimu. Aku penasaran. Karena hutan sudah gundul, aku akan pergi ke hutan buatan punyamu saja. Ya, bagus sekali. Ayo ikutin aku. Wah, ini rezeki nomplok. 4 bayi dan juga mamanya. Ayo, ayo semuanya. Tapi aku mau bilang dulu, ke hutan itu cukup jauh. Kalian harus masuk dulu ke dalam kota. Ke dalam kota? Iya, kamu tidak mau kan jatuh ke dalam air? Kalau jatuh ke dalam air kan kalian bisa meninggoy. Iya, kami tidak tahan dengan air. Kalau begitu, harus aku masukkan ke dalam kota. Kirim ke kapal dulu. Baiklah, aku setuju. Tolong bawa kami segera ke sana. Mami Long Legs itu sangat mudah sekali dibohongi. Baiklah, aku sudah menyiapkan kerangkengnya untuk mengurung mereka.
Mudah-mudahan mamanya mudah ditipu. Hahaha. Anak buahku sudah menunggu. Hei, kalian berdua, siap-siap. Mami Long Legs sudah mau datang. Setelah ini, kita masukkan dan kita kunci mereka. Baik, bos. Ini sudah kita buat. Besinya 2 lapis. Bagus sekali. Tidak akan mungkin dia bisa keluar. Untuk sekarang, aku akan berpura-pura saja. Silakan masuk ke sini. Ini apa? Ini adalah kotak. Kotak pengaman. Kami semua juga masuk ke sini. Kotak pengaman? Iya, dengan kotak ini kamu tidak akan masuk ke dalam air. Kita akan membawamu memakai kapal. Anak-anakmu kan juga harus masuk ke dalam sini. Di mana anak-anakmu? Sekarang tinggal bayi-bayinya. Bayi-bayinya sangat banyak sekali. Mama, kenapa kamu masuk ke dalam sana, Mama? Iya, nak. Kita mau dibawa ke hutan buatan. Ayo masuk ke dalam sini. Iya, cepetan masuk. Harus satu-satu dibawa masuk. Setelah itu baru aku keluar. Pak, kenapa kamu malah keluar? Iya, kalian saja yang masuk ke dalam ini. Tapi katanya harus masuk ke dalam sini, biar aman tidak terkena air. Kenapa kamu malah keluar? Hahaha, kenapa kamu malah mudah sekali tertipu? Kamu tidak melihat kalau ini adalah jebakan. Ini jebakan? Iya, ini adalah kerangkeng. Besinya tebal 10 inci. Apa? Besinya tebal 10 inci? Jadi? Ya. Aku menangkapmu dan anak-anakmu. Mudah sekali menipumu. Hah, laba-laba. Mami Long Legs. Keluarkan kami. Oh, lihatlah. Keempat sisi ini pintunya semua tidak akan pernah bisa terbuka. Hanya aku yang punya kuncinya. Kamu menipuku. Dasar kamu jahat sekali. Tentu saja aku menipumu. Harga kalian ini sangat mahal. Kalau kujual ke Utopia, aku bisa panen besar ini. Jaga mereka dengan baik. Ya, bos. Kami akan menjaganya dengan baik. Anak-anaknya ini juga sangat mahal harganya. Dengan begini, kita bisa kaya. Ya ampun. Ternyata kita ditipu, nak. Mama, bagaimana ini? Kita tidak bisa memanjat. Soalnya di sini licin sekali. Tiang-tiangnya nggak bisa kita pegang. Mama, jadi kita mau dibawa kemana? Tenang anak-anakku, tenang, jangan gegabah dulu. Kita pura-pura saja, tidak berdaya. Kita berharap Yuta Damio bisa menemukan kita. Bagaimana cara mereka menemukan kita, Mama? Kita berdoa saja, mudah-mudahan Yuta Damio bisa menolong kita keluar dari sini. Cepat sekali Mami Longlek sudah pergi, Mio. Iya, kan dia laba-laba, kakinya kan panjang, kakak, tentu saja langkahnya cepat. Tapi kan dia punya bayi, tidak mungkin secepat ini dia menghilang. Aneh. Sudah cari capek-capek, kemana-mana nggak ada. Ya sudah deh, Mio. Kita pergi ke park aja yuk main-main. Iya, boleh, kakak. Kesepian sekali. Sebenarnya aku sedih kalau pulang ke rumah. Terus teringat Mami Long Legs dan juga Long Legs. Kamu jangan bersedih, kakak. Ya, aku akan tetap semangat. Hup, semangat. Semangat. Itu apa, Mio? Di mana? Apanya yang apa? Itu. Kenapa ada kerangkeng di sana? Ayo kita pergi lihat, Mio. Tapi harus diam-diam. Ada sesuatu di sana. Kelihatannya ada yang dikurung loh, Mio. Aku melihat. Ya ampun. Itu Mami Long Legs dan juga si Long Legs. Mereka dikurung di situ. Baru keluar dari rumah kita sudah kena tangkap lagi. Iya. Kan Mami Long Legs itu sangat mahal. Tentu saja banyak yang mau menangkapnya, Mio. Ayo, Mio. Kita lihat. Lagi ngapain mereka? Itu pelakunya menangkap semua Long Legs. Kita dengar saja dari sini. Kakak jangan keras-keras. Ya, aku tahu, Mio. Kita sembunyi di sini. Kita sudah menangkap Mami Long Legs ini. Kelihatannya harus pergi ke pelabuhan. Kamu ikut denganku. Kita akan mengurus izin kapal dulu. Setelah ini kita tinggal mengangkut si Mami Long Legs-nya ke kapal. Tolong lepaskan aku. Kalau bisa aku saja yang kamu tangkap. Anak-anakku tolong dilepaskan. Jangan ngomong sembarangan. Anakmu ini satu harganya sangat mahal. Tidak mungkin aku mau melepaskan anak-anakmu. Kamu jaga dengan baik Mami Long Legs dan juga anak-anaknya ya. Baik bos, saya mengerti. Ayo segera ke pelabuhan, kita akan mengurus kapal. Setelah ini Mami Long Legs dan anak-anaknya akan aku bungkus dan juga aku bius. Baru bisa dimuatkan ke kapal. Mio, bosnya sudah pergi, Mio. Ya kakak, tapi masih ada satu penjaga. Kita harus membuat penjaga itu tertidur. Baru bisa menyelamatkan si Mami Long Legs dan juga si Long Legs. Bagaimana cara membuat dia tidur? Aku pikir cara dulu. Bagaimana ya? Asiklah, bos tidak ada.
Kalau begitu aku akan tidur dulu. Nanti aku akan bangun sebelum bos datang. Jadi dia pasti mengira aku menjaga mereka. Ngantuk sekali. Cuman menjaga saja, aku bisa, tapi aku harus tidur dulu. Mio, apakah kamu mendengar suara orang mengorok? Ada kakak, mungkin dia sudah tertidur. Jadi kita gak usah capek-capek membuat dia tertidur. Baiklah, kalau begitu aku akan coba mendongak dulu. Aku lihat ya. Iya, tapi hati-hati. Baiklah, Mio. Dia sudah tidur, Mio. Hah, sudah tidur? Iya, tapi ini tidurnya benar-benar tidur. Kita tidak boleh terlalu ribut. Kamu tunggu di sini atau mau ke sebelah sana? Aku juga mau ikut. Kamu mutar saja ya, Mio. Aku akan langsung lompat pagar ini biar mudah. Hey, Mami Long Legs, aku di sini. Yuta, tolongin kami. Iya, aku kesini memang mau menolong kalian. Aku tadi mau mengikuti, ternyata kalian malah sudah menghilang. Aku mainnya kesini, gak taunya malah menemukan kalian. Long Legs, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja, Yuta. Kalian diam-diam dulu, aku akan coba mencungkil ini. Mungkin kalau terbuka, kalian bisa keluar langsung. Tapi jangan ribut ya. Ya, Yuta, tolongin. Baiklah, kalau begitu aku akan mencungkil dulu dari pintu sebelah sini. Kenapa Mio belum datang? Mio harus bantuin aku. Ini kerangkengnya harus dibuka dulu pintunya. Mio, kamu sudah datang. Kakak, apa ini? Rencananya mau ngapain? Kita buka ini, kita buka Mio pintunya. Biar Long Legs-nya bisa keluar. Itu besi kakak, bagaimana mungkin bisa? Bisa, kita langsung tarik saja. Ini kan Mami Long Legs banyak. Kita buka saja. Kalau kita tarik sama-sama, pintunya bisa lepas Mio. Baiklah, aku akan bantuin. Ayo, jangan buang-buang waktu. Nanti bosnya datang. Sudah berhasil. Cepetan keluar, Long Legs cepetan keluar. Mami Long Legs. Mio, kamu mau sampai kapan seperti itu? Sudah aman. Tapi aku takut nanti kedengaran. Enggak bakalan, dia masih tidur. Ayo, cepat semuanya keluar. Cepat. Jangan buang waktu lagi. Kita kabur. Harus cepat ini, nanti bosnya datang. Cepatan, nanti penjaganya bangun. Iya kakak, harus pelan-pelan. Aduh, enggak perlu sepelan itu. Ya, harus cepat ini pokoknya. Ayo, cepetan masuk lagi ke dalam rumah, biar aman. Ayo kita kembali lagi, saatnya kita mau membungkus semua Mami Long Legs itu dan anak-anaknya. Setelah ini tinggal kita angkut. Jika malam sudah tiba, kita langsung jalan. Baik bos. Oke, kembali lagi kita ke tempat yang tadi. Aku bisa menjual Mami Long Legs dengan lancar, selancar ini bahkan. Hahaha, akhirnya tinggal packing. Apa-apaan ini? Di mana Mami Long Legs-nya? Hei, kamu, penjaga. Dasar, bangun. Oh iya bos, ada apa bos? Ada apa? Lihat ke belakang, apa yang terjadi ini? Kenapa kerangkengnya ini malah kosong begini? Oh saya, kamu tertidur. Yah, bagaimana ini? Padahal sudah capek-capek. Kenapa bisa terbuka ini kerangkengnya? Padahal ini kan sudah lapis dua katamu. Lihat, gara-gara kamu tertidur dan tidak menjaga dengan baik, Mami Long Legs dan juga semua anaknya menghilang. Kemana perginya? Kenapa bisa secepat ini dia menghilang? Wah, Mio, cepat masuk ke dalam rumah, Mio. Cepat. Waduh, bosnya datang. Cepatan semua masuk. Masuk semua, Mami Long Legs. Harus kusembunyikan saja di sini. Cepat, Mami Long Legs masuk ke sini. Kan sudah kubilang, bosnya datang tuh di seberang rumah saja. Cepat semua masuk ke sini, cepetan. Mio, kamu jagain ya. Ini ditutup. Kalian semua di sini. Jangan kemana-mana. Aku akan memanggil polisi biar mereka ditangkap. Kamu mau panggil Ibu Iyo, kakak? Iya, kalian sembunyi di sini pokoknya. Kalau begitu, aku akan menunggu di depan ini saja. Berjaga-jaga. Mana tahu nanti pencurinya malah lewat sini. Tapi supaya gak ketahuan, aku berdiri di sini saja. Lihat lewat kaca. Long Legs-nya sudah menghilang. Bagaimana ini? Kita harus mencarinya. Tadi datangnya dari sebelah mana dia? Kenapa tidak kelihatan? Sama sekali tidak kelihatan. Mereka di depan rumahku. Jangan sampai ketahuan. Aku mau mengintip saja. Kenapa mereka malah di depan ini? Mudah-mudahan mereka tidak mengetahui kalau Long Legs sudah kusimpan di dalam rumah. Sembunyi saja di sini. Aku akan mengintip saja. Apa yang mereka katakan? Kenapa belum pergi-pergi juga? Sayang sekali mereka malah kabur secepat ini. Ini semua gara-gara kamu.
Sudah ku bilang jaga yang benar, kamu malah tidur. Cepat kita cari lagi. Kemana perginya si Longlegs itu? Tidak mungkin secepat ini mereka pergi. Oh, syukurlah sudah pergi. Harus ku panggil Ibu Iyo atau bagaimana? Tapi tidak ada bukti. Kalau panggil Ibu Iyo, bagaimana mau menangkapnya? Tidak ada buktinya. Bos, jangan pergi lagi, Bos. Kenapa emangnya? Depan itu kan kantor polisi. Oh, iya. Sampai lupa aku. Ayo kita kembali lagi. Jangan dekat-dekat dengan kantor polisi. Nanti kita malah ketahuan. Ya sudah, kita lupakan dulu Mami Lolex hari ini. Lain kali kalau ketemu, akan kita tangkap dan cepat kita jual. Kita kembali saja ke pelabuhan. Baik, Bos. Mengesalkan sekali. Padahal aku sudah bersiap-siap ini akan berlayar. Tapi Mami Longlegs-nya malah menghilang. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Abby Gamespot selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Aku akan mengecek dengan benar. Tidak mau lagi Mami Longlegs ditangkap. Kasihan. Tidak ada. Berarti jalan di sekitar rumahku aman. Oh ya, aku harus ke belakang lagi mengecek. Takutnya si pencuri itu malah di belakang.